Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kali ini kita akan mulai menanam tanaman sayur. Kegiatan kali ini untuk tanaman cabai yang berumur 23 hari atau 3 minggu lebih, kita akan mulai menanam tanaman kangkung cabai. Kita pilih tanaman kangkung ini untuk ditupangsarikan dengan tanaman cabai tanpa musa, dikarenakan tanaman kangkung ini umurnya pendek, yaitu sekitar 20-23 hari sudah bisa dipanen. Sebaiknya penanaman tanaman kangkung ini kita lakukan pada waktu tanaman cabai sudah berumur sekitar 2-3 minggu. Kita tidak rekomendasikan untuk ditanam bersamaan dengan tanaman cabai, dikarenakan jika ditanam bersama-sama dengan tanaman kangkung atau serempak bisa mengganggu pertumbuhan tanaman cabai. Baiklah, kita mulai saja penanaman tanaman sayuran kangkung yang kita tumpangsarikan dengan tanaman cabai. Yang pertama yang kita lakukan adalah penugalan atau pembuatan lubang tanam tanaman kangkung. Kita buat lubang sebanyak 3 baris karena tanaman cabai ini jarak tanamnya sekitar 50 cm. Jadi kita buat cukup 3 baris lubang tanaman kangkung di antara tanaman cabai. Jumlah lubang setiap barisnya berkisar 9 sampai 10 lubang. Sahabat tani, ini contoh biji tanaman kangkung yang kita rendam 1 malam untuk kita tanam di lahan. Jadi bijinya sudah lunak, sahabat tani. Tujuan perendaman ini supaya mempercepat pertumbuhan tanaman kangkung. Biji kangkung kita tanam setiap lubangnya 3-4 biji. Kita tanam, kita masukkan ke dalam lubang. Setelah kita isi dengan biji kangkung, maka lubang ini langsung kita tutup tipis dengan tanah. Setelah kita tutup dengan tanah, lalu kita siram dengan air. Sebaiknya penyiraman ini kita lakukan setiap sore hari agar pertumbuhan kangkung dengan cabai bisa tumbuh dengan maksimal dan tanaman kangkungnya bisa dipanen tepat pada waktunya, yaitu umur 20 sampai 25 hari. Selain kita tanam dengan tanaman kangkung, tanaman cabai ini juga bisa kita tumpangsarikan dengan tanaman tomat dan juga tanaman sawi. Tanaman tomat kita tanam di antara tanaman cabai. Cukup 2 baris seperti baris tanaman cabai. Jadi tumpang sari ini kita lakukan setelah tanaman cabai berumur sekitar 3 minggu ke atas. Kita bisa juga mentumpang sarikan dengan tanaman yang lain, yaitu tanaman sayuran sawi. Lalu kita tanamkan bibit sawi yang sudah kita siapkan tadi ke dalam lubang yang kita siapkan. Baiklah sahabat tani, itu saja cara penanaman tanaman kangkung yang kita tumpangsarikan dengan tanaman cabai. Insyaallah sekitar 3-4 hari ke depan tanaman kangkung ini akan mulai tumbuh. Nantikan video selanjutnya di Belajar Bertani Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.